Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan camping lagi nih bareng keluarga. Nah, kali ini kita akan camping di area camping ground Potrobayan, tepatnya berada di Kabupaten Bantul. Oke, kita lagi prepare. Nah, ini perjalanan kita menuju tempat camping. Kita ngelewatin sawah-sawah dan bukit ya. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat camping. Nah, di sini areanya berada di pinggir sungai ya. Pinggir sungai ini asik banget sih kalau kalian mau main air bareng anak-anak gitu. Kita santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan sore. Karena di sini tuh banyak pengunjung juga yang sedang menikmati pemandangan di sore hari. Ini tempatnya kurang lebih sekitar 1,5 jam ya dari kota Yogyakarta. Oke, kita santai-santai dulu bareng keluarga, masak sambil makan sebelum kita memasang tenda. Anak-anak senang sekali di sini. Bawaannya selalu pengen ke air gitu. Jadi ketika kalian bawa anak-anak kecil ya paling dijagain aja. Oke, kita lanjut memasang tenda. Anginnya cukup kenceng ya. Oh ya, sambil saya spill sedikit, untuk tiket masuk itu 15.000 ya, 15.000 per orang, sama parkir mobil kalau nggak salah 10.000. Rp15.000 apa 20 tadi ya, ya kurang lebih kisaran segitu. Oke, tenda kita udah mulai terpasang. Oke, tenda udah terpasang dan kita juga sambil menikmati pemandangan lagi sambil santai gitu ya. Ini kita datangnya tadi cukup sore. Nah, ini kondisi malam. Ini kondisi malam di area parkiran. Jadi ketika kalian sampai, kalian akan parkir di area sini baik mobil ataupun motor. Tadi itu tempat ini ya, tempat jual-jualan, misalkan kalian nggak bawa apa-apa bisa belanja di sana. Ini kita lanjut makan malam bareng anak-anak. Anak-anak cukup happy sekali dan sini juga cukup rame ya. Dari banyak berdatangan pengunjung-pengunjung lain menjelang malam. Jadi kondisi malam kita di Potrobayan seperti ini. Ini juga rame dengan pengunjung-pengunjung lain. Oke, udah pagi nih guys. Udah pagi, kita sarapan, kita akan siap-siap main di air. Oh iya, untuk toilet sama musola itu ada di atas ya, tidak jauh dari area camping, kurang lebih 2 menit lah jalan kaki. Nah, untuk kondisi suhu ya, di sini tuh nggak terlalu dingin gitu. Malam itu pas kita mau tidur lumayan panas ya. Saya tidur sambil buka baju gitu. Jadi buat kamu yang mencari tempat dingin, nah di sini tuh nggak terlalu dingin sih. Tapi kalau untuk vibes
bareng keluarga tuh pas ya. Nah, ini saya lagi menemani anak-anak mandi karena pasti seru sekali gitu main di air bareng anak-anak kecil, dan sungainya pun nggak dalam ya. Oke, itulah tadi perjalanan camping kita di Potrobayan. Ini kita sekarang lagi kondisi jalan pulang ya, jalan pulang. Kita udah prepare juga tadi semuanya. Ini sekarang kita udah selesai camping di sini. Sekarang kita menuju perjalanan pulang. Oke, mungkin itu aja ya untuk share terkait seperti apa area camping ground Potrobayan ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa kalian jadiin acuan buat camping di camping ground Potrobayan. Terima kasih.